Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini agak special sikit di mana hari ini kita nak review satu kereta yang boleh dianggap rare, di mana owner ni kata dekat Malaysia so far dia pernah jumpa dekat on the road ada 4 biji sahaja. Yes, untuk kereta yang kita nak review hari ini adalah Proton Saga Limousine versi 18 kaki. Di mana sebelum ini kita pernah cerita yang Saga Limousine 16 kaki, 17 kaki, tetapi ini adalah yang paling panjang sekali iaitu 18 kaki. Dan lebih penting adalah ramai yang tertanya-tanya, adakah kereta ni legal on the road? Adakah kereta ni potong dan juga sambung dan boleh ke jalan atas jalan raya? Dan sebenarnya ini memang kereta yang dikeluarkan oleh Proton sendiri yang dibenarkan oleh JPJ yang boleh bergerak di atas jalan raya. Jadi untuk video kali ini kita nak tanya sendiri dekat owner apa yang dia dah buat dekat kereta ini. Dan paling penting juga, aku ada perasan tau dekat atas ni ada solar. Wah, apa solar ni? Nak tambah power ke apa? So make sure kau tonton sampai habis. So macam biasalah, bagi anda baru jumpa channel ini, masihlah subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng, follow juga social-social media kami, Facebook, IG, TikTok. Pandu lagi. Okay, so inilah dia, owner dia memang kenalah. Tengoklah dia pakai baju apa. Baju pakai baju Batman kot. So kenalah dengan kereta ni. So inilah dia owner kereta, Abang Fawaz kita. Okay, yeah. Bang, okay bang eh? Okay, okay. Steady okay. Bang eh? Steady. Sekejap, first saya nak tanya bang eh. Tak susah ke buat kereta ni bang? 18 kaki kot. Oh, sebenarnya mula-mula rasa susah. Tapi bila dah lama tu, kita bawa sama macam kereta, cuma ambil bajet sikit lah. Lepas tu tak rasa sebesar lah ke bang? Parking ambil 2 parking bang nak parking? Sebab kereta ni panjang kan? Yeah. Memang kena 2 parking bang eh? Kena 2 parking. Tak apa, orang faham, orang Malaysia faham. Dia bukan apa, dia bukan tengok apa, dia tengok kereta ni. Wah, dia lagi tertarik dengan kereta ni. Tapi itulah hakikatnya, satu memang mana cukup bang. Okay, first kita tahulah. Abang ni, tak salah saya, mungkin abang adalah bukan the first owner kan? Bukan. Abang beli daripada orang lain betul? Yes, betul. Di mana abang beli tahun bila bang? Saya beli 2019-2018 saya. 2018 atau 2019 lah. Tapi kereta ni dalam geran tahun berapa bang? 94. Tahun 1994. So agak lama jugalah benda tu. Ya, yeah, betul. Dan first nak tanya bang, kenapa abang pilih yang 18 kaki? Sebab abang ni, lepas borak-borak dengan abang kan, rupanya dia banyak. Dia sebenarnya adalah seorang peminat Proton juga. Di mana abang ada berapa biji bang Proton bang? So far, ada 4 lah Proton. Itu kita cerita nanti. Yang itu 4 lah. Yang lain-lain kita tak tahulah. Kokot bawa-bawa bantal kita tak tahulah. Kokot ada kan? Tapi kenapa abang beli yang 18 kaki ni bang? Okey, saya minat 18 kaki ni sebab dia yang paling panjang. Sebenarnya saya dah lama merisik 18 kaki ni. Okey. Tapi owner time tu dia tak berhaja nak jual. Okey. Ada satu hari tu dia telefon saya, dia nak jual. Jadi saya happy lah. Setahun lebih juga saya menunggulah. Berapa harga abang beli tu kalau abang boleh share? Harga dia 20 plus plus lah. 20 plus plus lah. Kalau nak bezakan antara yang abang beli tu dengan sekarang ni, banyak ke yang abang berubah? Sebab saya tengok almost lebih kurang 80-90% masih lagi maintain macam sebelum ini, originality. Ya. Dia tak ubah, dia tambah. Dia tambah. Dia kalau ubah tu maknanya kita buka benda ni pasang lain. Betul. Saya nak maintain dia punya original. Yang penting benda original. Kita nak kereta lama ni, kita rare ni, kita orang lebih suka pada benda yang asli. Okey. Memang kita nampak sebab saya dah tengok overall, secara overall depan, kiri, kanan ataupun belakang ataupun dalam dia boleh katakan maintain originality lagi. Di mana iaitu kita akan tengok slow-slow di mana first kita tengok look memang samalah. So kiranya design dari segi exterior memang similar dengan waktu dulu-dulu keluar dulu. Tidak ada banyak perubahan. Tetapi yang saya nampak ni bang, yang saya confirm bang. Kenapa ada solar kat atas ni bang? Solar ni sebenarnya kereta ni ada sistem elektrik sendiri. Okey. Okey, macam aksesori dalaman, aircon, okey, charger handphone, Android, semua saya link dengan sistem bekalan elektrik sendiri. Macam rumah, kita ada power sendiri. Okey. Kita tak depend pada engine punya alternator, aksesori tak perlu. Okey. So, di situ kereta tu lebih ringan dan sebenarnya kereta ni saya buat camping. Jadi saya dapat idea di situlah. I see. Okay. Kereta panjang ni boleh tidur ni belakang ni. Dan dari segi ini kan, apa yang membezakan, macam mana kita nak tahu bahawa itu adalah 16, itu adalah 17 dan itu adalah 18? Kita tengok pintu dia. Pintu? Pintu ada 1, 2, 3. Betul. Tapi nombor 2 dengan nombor 3 tu pintu dia lain sikit. Okey, pintu yang asal Saga 16 kaki, yang 16 kaki. Okey. Pintu dia sama. Okey. Untuk Saga Limo yang 16 kaki. Okey. Yang 17 kaki, pintu dia eksekutif. Okey. Mana pintu belakang itu panjang sikitlah. Okey.
Dan 18 kaki pun pintu belakang dia eksekutif, panjang okay. sikit. Okey. Cuma yang 18 kaki tu, dia punya tengah pula panjang pula. Yang hijau tu? Ah, yang hijau ada ada extra sikit. So at least kita dah tahu lah macam mana kita nak bezakan 16, 17 dan juga 18. Tapi antara tiga-tiga ni yang paling rare of course 18 lah. Ah, 18 lah. 18. Kalau tak abang tak tunggu lah. Ah, saya tak tunggu. Okay, so dekat dalam ni bang, saya nampak seat dia dua. Yeah. Memang 6 seat macam ni ke sebab? Ah, ini saya beli memang dia 6 seat. Okay. Saya rasa ini limo yang configuration dia untuk transport. Oh, penumpang lah. Ah, penumpang. Sebab tu kita nampak dekat setiap 6 ni ada tali pinggang. Tiang dia ada tali pinggang. Okay, so dia memang yang ni memang original abang dapat memang macam ni lah. Ah, betul. So memang abang tak letak meja, tak letak TV dan sebagainya lah. Tak ada. So yang ni memang silap-silap yang ni boleh jadikan sebagai baring. Ya, memang saya buat sebab baring pun. Oh, baring kan? Maksudnya depan sampai ke belakang baringkan dia untuk baring lah. Ah, kalau saya pergi camping, saya akan cabut seat tengah ni. Okay. Jadi bila seat tengah ni, saya akan letak toto ataupun tilam yang dah saya setting rata. Okay. Jadi kita boleh berlunjur tidur dengan selesa. Oh, I see. Okay. Jap. Apa yang abang dah buat dekat kereta ni bang? Kereta ni yang saya dah buat sebenarnya dalaman pun original, cuma saya upgrade sajalah. Okay. Contoh macam kalau kat depan tu ada Android player kan. Sekarang kita kena follow lah trend kan. Betul. Kena ada Android. Betul. And then yang tadi banyak orang tanya-tanya apa benda yang terjuntai apa tertombol kat atas tu kan? Betul, warna putih tu. Inilah dia aircon. Aircon ni? Aircon 12 volt. Aircon 12 volt. Kiranya aircon ni gunakan solar tu. Gunakan bateri, solar tu akan recharge bateri tu lah untuk maintain power bateri tu. Sekarang kereta tak hidup kan, so maknanya saya ada save content bateri dan dibantu solar untuk mengekalkan bateri tersebut. Kiranya solar charge kepada bateri, okay. Bateri supply kepada aircon yang ni. Aircon. Betul lah. So selain daripada ini, apa yang dia boleh control lagi? Okay. Bateri tu selain dari aircon, dia Android player tu saya wiring direct dengan bateri. Okay. So maknanya tak dah perlu, tak payah risau pasal bateri drain ke apa. Tapi kalau tidur malam lah bang, tak ada dia dah charge siap-siap benda tu. Berapa lama boleh tahan bang? Malam dalam 5 ke 6 jam. 5 jam memang confirm dapat. Standard 5 jam lah. Standard 5 jam tapi akan lebih daripada tu. Kalau kita pakai, biasa kita pakai pun 1-2 je. Kalau kita pakai max tu mungkin dalam 4 jam lebih. Lebih 5 jam lah. Saya pernah camping 6 jam, masih boleh bertahan lagi. I see. Macam tu. Okay, soalan yang paling favourite lah. Berapa yang abang dah belanjakan solar ni dengan tempat aircon ni lagi? Berapa anggaran? Saya ingat dalam 6,000 lebih boleh dapat lah. 6,000 lebih. Kira bang, kira ni kena tebuk lah. Ini asalnya bekas sunroof. Dia ngam-ngam muak cantik lah. So belakang ni ibarat kita korban lah sunroof tu. Ni ada lagi sisi sunroof ni tapi tak pakai lah dah. Tinggal lampu je. Faham. Okey, okey ni. Nak kena beli sebiji lah. Tak ada orang marah. Tak ada jual lagi dah. Tak apa. Abang jual kat saya ni bang. RM15,000 lah. Tak dapat. Okey, so sebelum kita report pasal kereta ni, nak tanya dulu bang. Enjin guna enjin apa? Enjin dia guna enjin saya rasa Mitsubishi kot, 2000cc. Okey, memang. 2.0 lah saya tengok rotate tadi tu. 2000cc. Okey, yang ni manual kan? Manual, asal dia auto. Itu salah satu yang saya tukar juga, saya jadikan dia manual. Orang biasanya daripada manual nak pergi ke auto. Abang daripada auto nak pergi manual. Kenapa nak pergi manual bang? Okey, auto dia cuma ada 3 speed saja. Okey. Jadi dengan daya 2000cc tu, dia tak... keupayaan dia tu dia macam minta gear lagi lah. Oh, dia tak fully utilize yang tu lah? Tak fully utilize. So maybe dia punya combination combo tu tak ngam. So yang ni berapa speed? 5 ke 10 speed? 5 speed. So bila jadi manual tu lagi sedap lah kita kontrol. Lagi feel lah? Lagi feel lah. Okay, abang dah tukar daripada auto kepada manual. Yeah. Yang ni 2.0 lah, okay? Ya, yeah, betul. Okay, saya nampak lah. Originality tu masih ada lagi. Including rim pun original bang eh? Rim semua original. Rim pun original. Pintu semua original. Dalam semua original. Kecuali yang abang tambah. So kiranya abang tak tukar tapi tambah baik. Ya, mana tambah baik. Yang kurang tu ditambah baik yang betul. Macam tu. Berapa yang abang dah orang katakan kerugian yang abang telah laburkan untuk menghasilkan kereta yang begini cantik bang? Kerugian saya rasa dalam dekat-dekat 30 ada kot. So, nanti sampai sini saja video pada kali ini. At least kita dah lengkaplah satu siri sah. 16 dah buat, 17 dah buat, tinggal 18 je. So, wish yang inilah. Okey? So, sampai sini saja video kita pada hari ini. Macam biasalah, kalau korang next jumpa kereta ni, bolehlah hon-hon sikit kat diorang. Ataupun kalau nak tengok, diorang boleh tahan abang suruh tengok lah, boleh? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Bagilah abang parking dulu, nak tengok boleh, nak rasa pun boleh juga. Boleh. At least kita tahu Proton Saga ada versi yang ni. Okay? So, sampai sini saja video kita pada ini. Masih banyak apa Fawaz. Terima kasih. Thank you very much. So, dan kita akan jumpa lagi masa akan datang. Bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe,
Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng, follow juga social-social media kami, Facebook, IG, TikTok, Pandai Laju. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.